kota mengambilkan kemerdekaan bagi kami, rakyat dan bangsa Indonesia. Kami bersyukur kepadamu karena engkau sendiri yang telah menganugerahkan itu kepada kami. Biarlah kiranya engkau ajar kami, berikan kami senantiasa hikmat dan kreativitas menghadapi tantangan-tantangan yang menghadapi di negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Tuhan tolong kami semua supaya hikmat-Mu, Roh-Mu yang kudus yang memiliki segala akal dapat memampukan kami untuk menemukan jalan-jalan yang Engkau sendiri memberkati bagi kami semua. Tolong kami selaku gereja, gereja yang ada di Indonesia, tolong kami selaku negara kesatuan Republik Indonesia di mana-mana bangsa dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mampu untuk menggerakkan semua orang yang berharap kepada sumber dari segala kreativitas hidup kami. Bukan saja ketika Engkau menciptakan, tetapi sesuai dengan janji kreatifmu yang baru dalam langit dan bumi yang baru. Tuhan, Engkau tolong kami sebagai ketua majelis jemaat beserta dengan para penatua dan diakon di unit-unit misioner, warga jemaat dalam upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan persekutuan pelayanan dan kesaksian di tempat ini. Engkau kiranya mau pakai kami semua dan juga tempat ini untuk menjadi sarana bagi pengembangan pikiran, pengembangan kader-kader yang menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga memperbaikkan semua yang ada di sini, berikan kepada kami senantiasa cerahan, cerahan yang baru dalam kehidupan kami pada perjalanan ke depan. Terima kasih atas semua orang yang terus-menerus memberikan dorongan, pikiran-pikiran, bantuan, sehingga jemaat di Paulus ini terus eksis dalam berbagai-bagai aktivitas. Kami berdoa juga dengan orang yang terus berhubung, berjuang dalam berbagai hal, akan mengalami penderitaan dan juga penindasan. Thank you.
Thank you.
Kami bersyukur kepadamu atas persatuan bangsa dan kesejahteraan negara kami, Indonesia. Kami dimampukan untuk turut membangun negeri ini melalui potensi dan karya kami masing-masing. Saat ini dengan hati bersyukur, kami membawa persembahan sebagai ungkapan kasih dan komitmen kami untuk terus melayanimu melalui persekutuan kami di Gereja Paulus. Berkenanlah kiranya Engkau atas persembahan ini, ya Tuhan, dan pakailah kami untuk berbakti dengan segenap hati demi kebaikan negeri dan gereja kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa.